Film diawali dengan seorang ketua mafia triad bernama Sun Quan yang menghabisi sang istri karena sering melawan perintahnya. Di situ anaknya yang bernama Kim menyaksikan peristiwa tersebut. Karena ketakutan, Kim pun berlari dari rumahnya yang kebetulan dekat dengan dermaga. Tak sengaja dia masuk ke kapal yang akan menyelundupkan orang-orang ke Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ben. Diketahui kalau Ben adalah salah satu ketua geng di Amerika yang menguasai banyak klub malam. Namun hari ini adalah hari terakhir Ben di bisnis haramnya tersebut. Ben sudah lelah dengan semua kehidupan gangster. Malam itu juga Ben pulang dengan perasaan senang karena telah lepas dari kehidupan gelapnya. Dia ingin menghabiskan banyak waktu bersama anaknya yang bernama Nicholas. Sementara di dermaga, para polisi berhasil menggagalkan penyelundupan manusia dari Hong Kong ke Amerika Serikat. Diketahui kalau istri Ben yang bernama Cynthia juga bekerja di Departemen Imigrasi. Di antara para manusia yang diselundupkan, ternyata ada anak anggota triad yang bernama Kim. Cynthia yang iba saat melihat Kim, dia berencana untuk membawa Kim pulang ke rumahnya. Di sana, Cynthia meminta izin kepada atasannya yang bernama Hogan, yang merupakan kepala Departemen Imigrasi. Cynthia meminta izin untuk membawa Kim ke rumahnya selama satu minggu. Hogan mengizinkannya namun tidak mau menanggung resikonya jika terjadi apa-apa. Malam itu juga, Cynthia membawa Kim pulang ke rumahnya. Ben sedikit khawatir namun tetap menerima Kim dengan senang hati. Pada esok harinya, Sun Quan tiba di Los Angeles. Di sana, Sun Quan meminta ajudannya yang bernama Andy Wang untuk mencari informasi tentang Kim. Sementara dirinya akan menemui partnernya di Departemen Imigrasi. Dan ternyata partner Sun Quan adalah Hogan. Rupanya selama ini mereka bekerja sama untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang dari Hong Kong ke Los Angeles. Pada malam harinya, Hogan mendatangi Sun Quan untuk memberikan informasi tentang anaknya. Hogan baru tahu kalau Kim adalah anak Sun Quan yang sekarang berada di rumah Cynthia. Di situ Hogan juga memberikan data diri Cynthia kepada Sun Quan. Mengetahui hal itu, Sun Quan pun berencana untuk mengambil Kim dari Cynthia. Dan karena mereka adalah geng triad, maka mereka akan mengambilnya dengan cara kekerasan. Keesokan harinya, Cynthia mengajak Kim sarapan bersama dengan orang tua angkat Cynthia, yang kebetulan mereka juga imigran dari Hong Kong. Namun tiba-tiba mereka diserang geng triad yang telah mengetahui lokasi keberadaan Cynthia. Beruntung saat itu Kim dan Nicola sempat melarikan diri melalui pintu belakang. Sementara Cynthia dan dua orang tua angkatnya tewas di tangan geng triad. Saat mereka pergi mencari Kim, tiba-tiba Ben datang ke sana. Melihat banyak orang memegang senjata, Ben pun langsung menyerang mereka. Saat Ben masuk ke dalam, dia mendapati istrinya yang telah tak bernyawa. Ben pun sangat terpukul saat itu. Kemudian Ben dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Ben ditunjukkan data beberapa orang yang kemungkinan menyerangnya. Lalu Ben mengenali satu wajah yang menyerangnya tadi. Dia adalah Andy Wang yang merupakan ajudan Sun Quan. Setelah mengetahui itu, Ben pun berencana untuk mencarinya dan tentu saja untuk menghabisinya. Kemudian Ben mendapat kabar dari teman gangsternya yang bernama Max. Max mengatakan kalau Nicholas ada di rumahnya.
Kemudian Ben langsung ke rumah Max untuk memastikan kalau Nicholas baik-baik saja. Di situ Ben bertanya kepada Kim apakah dia mengenal Shin Kwan. Namun Kim tidak berkata apapun selain menangis. Setelah itu Max berkumpul dengan saudara gangsternya, yaitu Max, Raymond, dan juga Peter. Di sana Peter sudah menemukan keberadaan Andy Wang, yang ternyata dia adalah pemilik salah satu klub di tengah kota. Mereka pun sepakat untuk menghabisi Andy Wang saat itu juga. Di sana Ben dan Peter mendatangi klub malam tersebut dan langsung beraksi. Andy Wang pun berhasil dihabisi. Setelah kejadian tersebut, para polisi pun berdatangan. Salah satu polisi heran kenapa Hogin datang ke sana. Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan Hogin, yang merupakan petugas imigrasi. Keesokan harinya, si detektif mendatangi Ben yang kala itu sedang berada di rumah Max. Di sana si detektif mengatakan kalau Hogin datang ke TKP dan sepertinya sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Ben pun berpikir kalau Hogin pasti ada hubungannya dengan para triad itu. Ben juga berencana menemui Hogin untuk menanyakan keberadaan Shin Kwan. Namun saat menculik Hogin, ternyata mereka juga sudah diawasi kelompok triad. Karena mereka juga sedang mencari pembunuh Andy Wang. Geng Triad itu pun mengikuti Ben sampai ke rumah Max. Di sini Hogin diinterogasi untuk memberikan informasi tentang Shin Kwan. Who killed my wife? Okay. I don't know who killed your wife. Hingga pada akhirnya Hogin pun buka mulut. Dia berkata kalau Shin Kwan berada di kapal bernama Atlanta yang terletak di sebuah dermaga. Setelah mendapat informasi itu, Ben mendapat telepon dari detektif yang berada di rumah sakit. Dia mengatakan kalau telah menemukan paket obat-obatan terlarang pada tubuh imigran yang meninggal di penampungan. Ben diminta datang ke sana karena kemungkinan itu ada sangkut pautnya dengan kematian Cynthia. Mendengar hal itu, Ben dan Peter langsung pergi ke sana. Namun saat Ben datang ke sana, dua anggota triad datang menghabisi si detektif dan para dokter yang bertugas. Kemudian mereka mengambil barang bukti paket obat-obatan terlarang tersebut. Ben yang melihat itu pun langsung mengejar mereka. Akhirnya Ben berhasil menghabisi mereka semua. Saat Ben kembali ke rumah Max, ternyata geng Triad sudah menerobos masuk. Mereka membawa Nicholas dan juga Kim. Sedangkan Max, Raymond, dan Hogin sudah tak bernyawa. Ben pun langsung mengejar geng Triad itu. Ben berhasil menyelamatkan Kim sebelum mobil mereka dihantam truk bensin hingga meledak. Pada malam harinya, Ben dan Peter langsung mendatangi dermaga tempat Shin Kwan berada. Sesampainya di sana, Ben menyuruh Kim menelpon polisi jika dalam waktu 20 menit mereka tak kembali. Kemudian Ben dan Peter mulai melakukan aksinya. Sir Kwan!
Setelah semua anak buahnya dihabisi, akhirnya Shin Kwan keluar sambil menyandera Nicholas. Tiba-tiba Kim datang yang membuat Shin Kwan berpaling dari Ben. Akhirnya Ben berhasil menembak Shin Kwan tepat di dadanya. Meskipun dia sendiri tertembak di bagian bahunya. Dan seperti biasa, setelah semuanya selesai, para polisi baru berdatangan. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.